hawa nafsu, mementingkan diri sendiri. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sumber utama dari sengketa dan pertengkaran di luar maupun di dalam gereja berpusat pada keinginan untuk dihormati, diakui, memperoleh kuasa, kesenangan, uang, dan keunggulan. Pemuasan keinginan yang mementingkan diri sendiri menjadi lebih penting daripada kebenaran dan kehendak Allah. Apabila hal ini terjadi, muncullah pertikaian yang saling mementingkan diri di dalam persekutuan. Mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal ini menunjukkan bahwa mereka tanpa roh dan di luar kerajaan Allah. Hawa nafsu untuk mementingkan diri adalah sumber dari semua pertengkaran. Mari belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk tidak mementingkan diri dan mengasihi sesama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.